Malam Lebaran Ketupat, sejumlah daerah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur punya cara tersendiri rayakan Lebaran. Berbagai hiburan digelar mulai dari kirap obor, miniatur mobil sound system, kembang api, ketupat gratis, dan berbagai hiburan lainnya. Pada momen ini, warga juga saling anjang sanhai dan juga bermaaf-maafan. Di Dusun Kedung Dowo, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, ratusan warga menggelar gebyar ketupat dengan pawai obor dan rebana keliling kampung. Tak hanya itu, masyarakat juga membawa serta tumpeng-tumpeng ketupat raksasa. Usai dikirap keliling kampung, masyarakat menggelar kenduri ketupat. Menurut Ketua Panitia, Sulaiman, kegiatan ini sengaja digelar untuk memeriahkan Lebaran Ketupat yang dirayakan usai 6 hari puasa sunnah Syawal. Pada malam hari ini kita mulai dari arah-arahan obor, sudah ada arah-arahan ketupat, sudah ada arah-arahan tumpeng ketupat yang hari ini diperakarsai oleh pemuda RT 36 Dusun Kedung Dowo, Desa Bendoagung. Nah, setelah itu dilanjut ada prosesi penyerahan tumpeng kepada sesepuh dusun, langsung dilanjut dengan kita makan bareng, tambahkan bareng ketupat bersama seluruh warga di Dusun Kedung Dowo. Sementara itu, di Desa Widoro, Kecamatan Gandisari, masyarakat juga antusias merayakan Lebaran Ketupat. Aneka hiburan mulai dari pawai miniatur mobil hingga sound system jadi daya tarik tersendiri. Salah satu warga, Widiawati, mengatakan jika perayaan malam ketupat ini sudah menjadi tradisi. Selain ada berbagai hiburan, warga juga menggelar open house dengan sajian ketupat gratis dengan sayur khas nangka muda. Tradisi perayaan Lebaran Ketupat serupa juga digelar di berbagai desa di Trenggalek. Lebaran Ketupat atau Kupatan yang digelar pada H+7 Lebaran malam hari hingga H+8 Lebaran. Tradisi Kupatan ini paling kental terasa di Kecamatan Durena, karena tradisi perayaan seperti ini awalnya hanya dilakukan di sana. Pada momen Kupatan, masyarakat saling berajan sana atau bersilaturahmi ke sanak saudara dan kerabat untuk bermaaf-maafan.